Tiga jenazah korban kecelakaan tol Cipali yang masih satu keluarga asal Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tiba di rumah duka pada Sabtu pagi. Tangis histeris keluarga pun pecah saat jenazah kakek, nenek, dan cucu ini tiba di rumah duka untuk disemayamkan. Jerit tangis keluarga besar Mas Yudi Mujito, warga Dusun Salam 1, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pecah saat tiga jenazah, yaitu Mas Yudi Mujito, Yekti Nugrahanti, dan Adelia Faranisa Asni, tiba di rumah duka. Tiga jenazah ini merupakan korban meninggal dalam kecelakaan bus di tol Cipali yang terjadi pada Jumat sore kemarin. Menurut Harsoyo, salah satu keluarga korban sebelumnya mengatakan ketiganya ini hendak ke rumah anak bungsunya di Jakarta untuk mengisi liburan. Usai disemayamkan dan disolatkan, ketiga jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat pada Sabtu siang.